warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita diberi nikmat sehat dan bisa berkumpul di ruangan yang megah ini. Namun saya terasa dingin di sini, Bapak Ibu. AC-nya sangat dingin, luar biasa. Jadi mungkin yang pertama saya mohonkan maaf, ini karena Pak Direktur pada pagi hari ini tidak bisa hadir bersama Bapak Ibu sekalian karena ada acara undangan di Jakarta membahas tentang UKT. Mudah-mudahan nanti kabar yang dibawa kabar gembira, jadi UKT-nya mungkin lebih tinggi dari yang dulu, mudah-mudahan. Harapan kita seperti itu. Nah, yang kedua, saya appreciate kepada pengurus Fakultas Kedokteran yang istilahnya mencuri start, Bapak Ibu. Karena apa? Karena ini sebetulnya tayangan ini akan disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor bidang PKSI besok tanggal 19. Jadi ada kick off meeting untuk semua unit yang ada di UGM tentang penyusunan RKAT, atau tadi sudah disinggung oleh Prof. Laksono penyusunan RBA. Sebetulnya Bapak Ibu tidak usah takut apa itu RBA, itu tidak binatang yang menakutkan, Bapak Ibu. Sebetulnya hampir sama dengan RKAT yang sekarang ini sudah kita kenal dan kita susun. Nah, untuk penyusunan RKAT 2014, ya lanjut. Dasar hukumnya masih sama. Karena apa? Karena kita sekarang ini berdasarkan PP 66 kita sudah menjadi BLU. Walaupun sebetulnya ada kabar bahwa kita juga sebagai PTNBH. Tapi BH-nya kecil ya, yaitu perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Tetapi untuk pengelolaan keuangannya, ini kita masih menggunakan BLU. Jadi tahun 2013 ini kita harus comply terhadap peraturan BLU. Jadi untuk dasar hukumnya masih menggunakan Undang-Undang nomor 17 tentang keuangan negara, kemudian Undang-Undang nomor 12 tentang pendidikan tinggi, PP nomor 58 tentang sumber pendanaan perguruan tinggi badan hukum. Kemudian ART MBA masih belum berubah, tahun 2003 masih kita gunakan. Nah, kemudian prinsip-prinsipnya itu ada empat dan masih sama dengan penyusunan RKAT terdahulu, yaitu berbasis kinerja, kemudian pengalokasian anggaran berdasarkan tugas dan fungsi yang harus dilakukan oleh unit kerja, kemudian melibatkan seluruh unit di lingkungannya, jadi bottom up, top down, kemudian menganut prinsip efisiensi. Yeah, lanjut. Nah, kalau kita gambarkan diagram ini, dari universitas itu menentukan kinerja universitas. Itu kemudian kinerja universitas ini akan dipakai oleh fakultas dalam menentukan kinerja fakultas. Nah, di dalam menentukan kinerja fakultas ini, fakultas melakukan bottom up. Jadi mungkin dari jurusan, bagian, lab-lab itu apa saja, kemudian dikompilasi di tingkat fakultas. Ye, lanjut. Nah, garis besar struktur pendanaan itu masih sama, yaitu APBN dan dana masyarakat, atau sekarang kita kenal dengan nama PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Nah, di dalam APBN itu ada dua, non-BOPTN dan ada BOPTN. Yang sekarang ini sudah kita laksanakan ya. Untuk non-BOPTN itu seperti biasa rutin gaji, tunjangan PNS itu masih sama. Kemudian yang BOPTN itu untuk biaya penyelenggaraan operasional perguruan tinggi. Seperti itu, masih sama dengan apa yang diterangkan oleh Prof. Coco ya.
Kemudian untuk yang Damas itu untuk kegiatan pengembangan. Jadi hasil dari efisiensi yang kegiatannya didanai oleh BUPTN itu dapat digunakan untuk kegiatan pengembangan. Yeah, terus. Nah, kemudian kebijakan penerimaan ini ada dari dana pemerintah atau rupiah murni, kemudian ada dari dana masyarakat. Intinya, kebijakan penerimaan ini semua harus melalui rekening rektor. Jadi, mungkin di tahun 2013 ini kita sudah melaksanakan sentralisasi penerimaan. Jadi, semua harus komplek terhadap peraturan tentang rekening. Jadi, ini kemarin kita sudah diaudit bahwa memang rekening di UGM ini sungguh sangat luar biasa. Jumlahnya itu terbesar di Indonesia. Jadi hebat sekali. Kalau ITB aja hanya sekitar 200 rekening ya. Tetapi di UGM itu pertama kali kita dilaporkan di Kemenkyu itu ada sekitar 764 rekening. Nah, kemarin menjadi temuan BPK karena dikti diaudit oleh BPK dan kemudian temuannya adalah rekening. Kemudian BPK mengambil sampel UGM dan UNY waktu itu. Nah, setelah kita melakukan rekonsiliasi dan sebagainya, itu kemarin ada sejumlah 498 yang sudah didaftarkan di Kemenkyu. Nah, ini mungkin untuk ke depan ya. Nanti hasil dari rekonsiliasi berita acaranya itu kita kirim ke fakultas belum ya. Nah, supaya tahu bahwa FK ini yang sudah terdaftar rekeningnya di Kemenkyu itu sekian. Kira-kira ada berapanya? Kurang kedokteran. 180 rekening. Nah, jadi ya SP3P yang pertama ada 150 rekening yang ada di Fakultas Kedokteran. Kemudian SP2D yang kedua tahun 2013 itu sudah menyusut, Bapak Ibu. Alhamdulillah ini memang luar biasa, FK sangat cepat tanggap untuk menanggapi hal-hal yang hubungannya dengan peraturan pemerintah. Terima kasih pengurus Fakultas Kedokteran, appreciate. Nah, ini nanti kemudian ke depannya mungkin harus dikurangkan lagi. Tetapi mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa pimpinan universitas juga sudah melakukan kerjasama dengan bank-bank mitra, yaitu dengan menggunakan virtual account. Dan alhamdulillah sekarang sudah diikuti oleh departemen lain atau kementerian lain di PLN, sekarang juga sudah menggunakan virtual account, Pak. Sehingga ini pionir virtual itu di UGM, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah, kemudian untuk yang PLN ini kemarin waktu kita membayarkan listrik ke KPPN, itu ditolak oleh KPPN. Ini bukan rekening virtualnya PLN. Kita memang waktu itu menggunakan rekening yang biasa. Tapi ternyata PLN sudah kerjasama dengan KPPN dan sudah menggunakan virtual. Sehingga masing-masing sudah langsung bisa dipantau. Nah, ini untuk masalah-masalah yang kemarin dihadapi bahwa kalau kerjasama dengan pemerintah lewat KPPN itu tidak bisa cair, sekarang sudah tidak masalah, Bapak Ibu. Terutama bank-bank tertentu, yaitu bank BNI dan juga Mandiri itu sudah sangat karena kerjasama dengan masyarakat sehingga tidak masalah. Tetapi yang masih menyisakan masalah yaitu virtualnya BRI, kemudian BTN ini masih agak ada menyisakan masalah. Jadi kemudian untuk yang dana masyarakat atau PNBP ini ada dua,
yaitu penerimaan pendidikan yang memang itu harus melalui host to host. Jadi sireknya Direktorat Akademik, kemudian tarif-tarifnya juga sesuai dengan yang sudah dikeluarkan oleh rektor melalui SK-SK-nya. Kemudian ada penerimaan non-pendidikan, yaitu mengikuti ketentuan yang berlaku. Untuk penerimaan yang pendidikan, itu memang masih kita bagi dua. Yang pertama, itu untuk angkatan 2012 dan sebelumnya, itu kita masih menggunakan alokasi yang sama. Untuk vokasi, seperti itu, kemudian S1-nya, SPP-nya masih 40%, universitas fakultasnya 60%, kemudian BOP-nya 100% masih dialokasikan di fakultas. Kemudian untuk mahasiswa yang angkatan 2013, sesuai kesepakatan dari para dekan kemarin, pembagiannya 20% untuk universitas, kemudian fakultasnya 80%. Nah, ini insya Allah sudah dimasukkan ke dalam aplikasi SIM ABK, sehingga nanti Bapak Ibu begitu ngentre itu sudah langsung teralokasi fakultas 80. Nah, nanti di tingkat fakultas kemungkinan ada dialokasikan lagi ke tingkat prodi atau bagian. Monggo Pak Ibnu, nanti kita minta masukannya, sehingga nanti bisa kita settingkan di aplikasi. Kemudian alokasi S2 S3 masih tetap, jadi 10-90, kemudian S3-nya. Nah, ini biasanya S3 itu kurang dari 15. Kalau di kedokteran mungkin lebih. Atau mungkin memang dibuat mahasiswanya kurang dari 15 orang sehingga gratis ya. Jadi memang universitas 0%, kemudian 100% masuk ke fakultas, tetapi nanti di fakultas mungkin akan dibagi ke masing-masing prodi atau jurusan S2. Kemudian di dana masyarakat atau PNBP masih mengenal prioritas 1, 2, dan 3 seperti tahun-tahun sebelumnya, karena ini nanti juga kalau misalkan kegiatannya itu lebih banyak daripada dana atau penerimaan yang dipunyai oleh fakultas atau unit kerja, ini nanti bisa kita cadangkan ke prioritas 3. Sehingga mudah-mudahan nanti kalau kita bisa menunjukkan kinerja yang baik Bapak Ibu, itu ada reward dari pemerintah, kita akan ditambah alokasinya. Tetapi kalau misalkan sebaliknya, kalau kita nanti di dalam daya serap BUPTN ini sangat rendah, ini nanti akan ada punishment, jadi nanti akan dikurangi sebanyak yang tidak terserap itu. Nah, untuk itu kami mohon bantuan dari Bapak Ibu semua untuk tahun 2013 ini, mohon segera ngepus pelaksanaan kegiatan dana-dana pemerintah, rupiah murni dan BUPTN, sehingga kita akan mendapat reward bukan punishment ya. Lanjut. Nah, ini unit-unit pengampu BUPTN itu ada beberapa. Untuk penelitian dan pengabdian masyarakat atau KKN, ini diampu oleh LPPM. Kemudian Direktorat PPA, ini Pak Darmono, Darmoko, maaf Pak. Nah, ini tadi sudah disinggung oleh Prof. Laksono juga, jadwalnya itu kapan? Nah, ini insya Allah kalau tidak ada perubahan, itu tanggal 19 nanti ada undangan di Balai Senat untuk kick off RKAT atau RBA tahun 2014. Kemudian setelah itu dilanjutkan perencanaan penerimaan unit dan finalisasi pendampingan. Jadi nanti tidak usah khawatir Bapak Ibu, nanti kita tim pusat akan mendampingi Bapak Ibu dalam hal entry atau input data ke SIM ABK. Jadi nanti untuk yang PNBP dan sebagainya memang harus masuk ke SIM ABK. Kemudian untuk kantor pusat di kami itu memang karena call center ya, tidak
tidak mempunyai penerimaan atau apa, sehingga harus ada pagu. Karena kita di kantor pusat itu ada 33 unit yang harus dibiayai. Nah, ini ada penetapan pagu unit kantor pusat tanggal 27 September. Kemudian ada perencanaan kinerja dan anggaran. Ini tanggal 30 sampai tanggal 4 Oktober. Finalisasi perencanaannya itu tanggal 7 sampai 17 Oktober. Kemudian diharapkan tanggal 18 Oktober itu kita sudah mengajukan ke MBA. Karena walaupun kita sudah PLU, tetapi struktur organisasinya masih tetap sama. Belum mempunyai dewan pengawas dan sebagainya. Karena yaitu kita masih bingung antara PTNBH dan apa masih BLU, tetapi apapun bentuk status badan hukum Universitas Gadjah Mada itu pimpinan universitas sudah memberikan pengarahan ke kami bahwa apapun bentuk statusnya itu pengelolaan keuangannya kita tetap menggunakan seperti ini, integrasi sistem tetap kita laksanakan. Kemudian untuk perencanaan masih menggunakan SIM ABK, kemudian untuk pertanggungjawabannya kita menggunakan SIM KU, Sistem Informasi Manajemen Keuangan yang sudah Bapak Ibu gunakan pada tahun 2013 ini. Kemudian nanti reportingnya itu kita sudah menggunakan SIM Akun Gama online, artinya tidak yang berbasis desktop, tetapi tetap sudah terintegrasi di dalam SIM KU. Kemudian pembahasan di MBA dan revisi itu kita harapkan tanggal 25 Oktober selesai, dan tanggal 25 Oktober itu diharapkan RKAT sudah disahkan MBA. Sehingga kalau sudah disahkan, kemudian nanti kita proses untuk dialokasikan ke masing-masing unit, sehingga untuk pelaksanaan di Januari itu Bapak Ibu sudah langsung bisa menggunakan aplikasi. Karena pengalaman tahun-tahun sebelumnya ini memang kadang-kadang RKAT itu di bulan Januari belum selesai, masih menggunakan RKAT yang lama, kemudian Februari, Maret baru disahkan kemarin ya. Nah, ini mudah-mudahan di tahun 2014 kita tidak mengalami hal yang sama di tahun sebelumnya, sehingga Oktober tanggal 25 ini sudah selesai. Dan ini tidak luput dari kerjasama Bapak Ibu semua, karena tanpa kerjasama yang baik mungkin RKAT tidak bisa selesai di tanggal yang sudah kita tentukan bersama. Jadi ini Pak Jojo, mungkin nanti dilanjutkan tanya jawab. Kayaknya sudah selesai ya? Habis? Masih ada? Oh ya, ada sedikit kurang 1 menit. Jadi ini hanya sebagai informasi saja bahwa aplikasi pendukung perencanaan itu ada 2, RKAKL tahun 2014 dan ada SIM ABK atau Sistem Informasi Manajemen Berbasis Kinerja. Jadi yang RKAKL ini khusus untuk rupiah murni, kemudian hasil kompilasi final unit pengampu BUPTN yang tadi sudah saya sampaikan, dan ini akan dilakukan di Direktorat Keuangan. Kemudian yang SIM ABK ini yang didanai oleh PNBP atau Damas itu dilakukan oleh semua unit kerja. Kemudian nanti akan kita review atau direview dan kompilasinya ada tim di tingkat universitas namanya tim Komang. Itu juga singkatan Bapak Ibu, Komite Anggaran. Jadi banyak singkatan membuat pusing ya. Ya, mungkin itu kurang lebihnya mohon maaf. Waktu kami kembalikan ke Prof. Laksono. Terima kasih.